Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Provinsi Maluku, menggelar lomba lari yang berlangsung di Stadion Universitas Patimura pada Selasa 15 Oktober 2024. Lomba lari ini diikuti berbagai tingkatan usia, mulai dari 18 tahun, 19 tahun, dan usia 20 tahun, serta juga untuk pelari senior. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor 3 Unpati, Dr. Nur Aida Kubangun. Hadir juga pada kegiatan ini Dekan FKIP Profesor Isak Weno, Ketua PASI Provinsi Maluku Profesor Martinus Yohanes Sapteno, yang juga adalah mantan Rektor Unpati. Warek 3 Dr. Nur Aida Kubangun dalam sambutannya mengatakan, Unpati seringkali mengirim atletnya untuk mengikuti lomba di tingkat nasional. Bahkan, beberapa bulan lalu, Unpati juga meraih juara tingkat nasional pada kategori silat, kempo, dan karate. Kami beberapa bulan kemarin itu memperoleh juara nasional untuk silat, kempo, karate, dan sebagainya itu dari mahasiswa Universitas Patimura. Selamat berlomba, adik-adik. Semoga dapat memperoleh hasil yang baik. Saya bangga ya dan ucapkan terima kasih dari daerah-daerah yang paling jauh. Ya, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, oh Maluku Tenggara juga ada. KKT, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kota Ambon luar biasa ya. Pasukannya sangat banyak. Ya, demikian. Warek 3 Kubangun berharap supaya Unpati terus bekerja sama dan selalu bersinergi dengan PASI Provinsi Maluku agar bisa menghasilkan bibit-bibit unggul supaya mampu tampil di ajang nasional maupun internasional guna mengharumkan nama Unpati maupun nama Maluku pada umumnya. Tarmisi Kaliki melaporkan.